marah, boleh nggak kita marah anak kita? Maksudnya? Ya, marah. Boleh memarahinya, boleh. Ya, tapi ya tentunya dengan marah itu jangan sampai menyeret kita kepada kedzaliman dan mengeluarkan kita dari adab-adab Islami. Ya. Jadi boleh marah kepada anak-anak ya, tentunya dengan cara yang benar. Seperti misalnya Nabi memarahi Al-Hasan bin Ali ketika dia makan zakat ya, kurma dari harta zakat. Nabi marah kepadanya, tapi dengan cara, coba lihat, Nabi marah kepada anak-anak, Nabi mendekatinya, Nabi menghampirinya, kemudian menarik, mengambil kurma itu dari mulutnya, dan kemudian berkata kepadanya, tidakkah engkau tahu bahwasanya zakat itu tidak halal bagi keluarga kita, bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya begitu dia. Jadi dicegah dari perbuatan yang salah, menjelaskan kepada anak-anak. Anak-anak itu juga mengerti. Jangan dianggap anak-anak itu tidak mengerti. Mengerti dia. Selama dia sudah masuk usia tamyiz, yaitu mengerti perkataan dan dapat menjawab pertanyaan. Kalau ditanya dia bisa menjawab, artinya dia sudah masuk kepada usia mumayyiz, maka dia mengerti pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepadanya. Maka ketika kita melarang anak atau marah kepada anak, jelaskan kenapa kita marah. Jangan marah-marah saja tanpa menjelaskan sebab-sebabnya. Ya, ini bapak marah karena kamu buat begini, 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 begitu. Jadi harus dijelaskan kepada budak-budak ini. Ya, kenapa kita marah? Apa alasan kita marah? Nah, demikian. Jadi bukan marah tanpa alasan atau marah yang membabi buta. Apalagi marah itu dapat menyeret kita kepada kezaliman. Misalnya apa? Kita pukuli anak itu, kan itu ya? Atau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak, bahkan kata-kata yang tidak elok, tidak baik. Nah, demikian. Misalnya ya, kita katakan kita sertai marah itu dengan doa yang buruk. Ya, dasar anak nakal, anak begini begitu ya, budak enggak bisa diatur, enggak dapat diatur dan sebagainya. Nah, ini tidak baik ya. Nah, ini marah yang salah. Nah, tapi kadang-kadang orang itu kalau sudah marah hilang kendali. Jarang orang yang marah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, hanya orang yang kuatlah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah, walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Maka Nabi berpesan kepada umatnya, kepada seorang yang datang kepadanya minta nasihat, jangan marah. Jangan marah, karena jarang orang yang punya kekuatan dapat menahan dirinya dari marah atau dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Apalagi yang dimarahi itu adalah anak, seorang budak, bocah kecil yang pasti tidak akan melawan. Nah, kalau kepada orang yang sebaya dengan dia, mungkin dia pikir-pikir mau marah-marah, kan begitu ya. Tapi kalau anak-anak biasanya tidak terkendali lagi itu. Apalagi orang dewasa, kan begitu ya, orang tua kepada anak. Maka ya, janganlah mengobral amarah kepada anak-anak. Nanti anak-anak itu tidak lagi takut kepada kita. Ya, jadikanlah marah itu di dalam pendidikan itu seperti garam pada masakan. Tahu garam? Garam pada masakan. Ya. Bagaimana? Banyak atau sedikit? Kalau enggak ada garam, hambar dia. Kebanyakan garam enggak bisa dimakan, enggak dapat dimakan juga makanan itu, masakan itu. Jadi harus tepat ukurannya. Nah, kalau tidak tepat, maka anak itu ya enggak takut lagi dia dengan kemarahan kita. Bahkan dia akrab dengan kemarahan orang tuanya. Orang tuanya marah-marah, dia senyum saja, kan begitu, atau pura-pura takut dia. Padahal dalam hatinya enggak takut sama sekali dengan kemarahan ayahnya. Karena marah itu sudah tidak efektif lagi. Sudah tidak ditakuti lagi oleh si anak. Ya, anak sudah terbiasa dengan ya kemarahan orang tuanya. Ya, anak ini sudah biasa ya dengan kemarahan orang tuanya, hingga dia sudah kebal tuh ya. Nah. Jadi jadikanlah marah kita itu di dalam pendidikan seperti garam pada masakan ataupun garam pada adonan. Nah, demikian. Kalau tepat ukurannya, maka akan membuat adonan itu atau masakan itu menjadi enak. Kalau enggak ada, hambar. Berlebihan tidak akan dapat kita makan, dibuang. Wallahu a'lam bishawab.